Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk memastikan ketajaman rantai chainsaw berada pada tahap yang optimum, ia perlulah sentiasa diselenggara atau diasah menggunakan peralatan yang bersesuaian. Oleh itu, hari ini CTC akan berkongsi tips bagaimana cara untuk mengasah rantai yang betul menggunakan Husqvarna File Kit. Terdapat 4 pilihan Husqvarna File Kit yang berbeza saiz bergantung kepada saiz rantai yang digunakan. Bahasa mudahnya, semakin besar saiz rantai, maka semakin besarlah saiz kikir yang digunakan. Mari kita buka dan lihat apa yang mesti ada dalam set ini. Satu set file kit ini mempunyai 2 kikir bulat, 1 kikir rata, 1 pemegang kikir dan 2 komponen terpenting iaitu file gauge dan file depth yang berfungsi sebagai penentu ukur ketepatan sudut rantai yang diasah. Mari saya tunjukkan cara penggunaannya. Untuk tujuan keselamatan semasa mengasah rantai, penggunaan glove sangatlah dititik beratkan. Pastikan chainsaw anda diikat kuat. Pilih rantai yang mengalami kerosakan yang paling teruk. Aktifkan chain brake. Pastikan kedudukan anak panah pada file gauge mengarah ke hadapan. Letakkan pengikir pada roller dan pastikan ia berada dalam keadaan lurus. Ini boleh ditentukan apabila kedua-dua roller berpusing serentak. Pegang kikir menggunakan 2 tangan supaya kedudukan pengikir berada pada kedudukan yang stabil semasa mengasah. Lakukan gerakan sehala apabila mengasah dan kira bilangan semasa mengasah supaya semua rantai diasah sekata. Tanda rantai chainsaw yang sudah siap dikikir untuk mengelakkan ia diasah berulang kali. Gunakan depth gauge untuk menentukan sama ada bahagian ini perlu diasah ataupun tidak. Kebiasaannya ia akan diasah selepas 3 atau 4 kali mata rantai diasah. Bahagian yang timbul pada bahagian file gauge ini perlulah diletakkan di atas bahagian mata rantai. Gunakan kikir rata untuk kerja-kerja pengasahan ini. Ganti rantai baru apabila bahagian pemotong terpanjang ini kurang dari 4mm atau jika anda menemui keretakan. Sekian dahulu untuk perkongsian tips kali ini. Semoga dengan perkongsian ini sedikit sebanyak dapat membantu anda semua di luar sana. Untuk penerangan yang lebih lanjut, anda boleh menghubungi kami atau berkunjung sendiri ke lebih dari 150 wakil jualan kami seluruh Malaysia termasuklah Sabah dan Sarawak. Pembelian secara dalam talian juga amatlah digalakkan pada ketika ini. Akhir kata dari kami, Assalamualaikum dan selamat mencuba.